was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Domanut. Jadi kali ini guys, kita akan membuat activity vlog makanan apa yang kita masak dan makan untuk petang ini guys. Jadi programnya adalah kita akan memanggang kepala babi. Sebelum kita memanggang kepala babi, kita akan cuma membersihkan bulu-bulu kecil yang terdapat di palanya. Sebab kurang bersih dari kedai tadi guys, tapi tidak apa. Kita akan coba bersihkan sebaik mungkin dan kita akan setelah kita bakar bulu-bulu kecilnya yang terdapat di kepalanya. Kita akan mengiris nipis dan memanggang semula makanan guys. Saya rasa video kita boleh start lah. Jadi jom saksikan. Oke okay guys, sekarang tiba masa kita untuk meleraikan isi-isi dari kepalanya. Lepas itu kita akan membelah sebagian isi yang kita ambil. Lepas itu kita akan panggang guys. Oke, jom. Oke guys, selain itu juga kita akan membakar lem di belakang saya ini guys. Oke. But I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Halo guys, sekarang masa kita untuk mencoba lab job tadi yang kita bakal tadi guys. Ini dia sih dah. Wow. Mantap ya, mantap. We'll be right back.
Oke guys, sekarang kita masih menunggu untuk babi kita masak guys. Lepas itu kita akan coba memotongnya jadi kepingan kecil. Nanti kita boleh merasa guys, macam mana rasa babi yang kita panggang kepala babi guys. Oke guys, sekarang banyak masak-masak. Alright guys, sekarang kita akan review babi yang kita sudah masak tadi guys. Kita akan coba isi yang pertama guys. Ini isi dia, ini kepala babi. Jadi sudah kita potong guys. Okay. Kita cicah dengan kicap. Coba lah satu ya. Wah. Mantap ya, mantap ya. Saya kurang kian. Saya masih kena wangko-wangko lagi. Guys, dengan review-review yang kawan saya tadi buat guys, jadi sedikit babi pun cukup masak guys. Cukup masak dan senang kita makan. Jadi jangan risau untuk mencoba resipi kita di lain waktu guys. Oke guys, teruskan menonton video kita untuk meneruskan apa yang kita buat sampai ini guys. Let's go. Oke guys, di sini kita ada kura-kura babi splin dalam bahasa Inggris ya guys. Kita akan coba merasa lagi guys. Okay. Kita akan cari dengan kicap. Sedikit kicap, kita akan coba rasanya. Nice guys, nice. Dengan kombinasi chili dan kicap, sedikit rasa cuka. Baik. Alright guys, sekarang kita akan mula memotong bagian isi di bagian rahang babi itu sendiri guys, di rahang di kepala babi itu. Oh, cukup mantap guys, cukup mantap. Jom kita coba rasa dulu, macam mana rasanya. Go. Oke guys, ini bagian rahang dari tadi guys. Tengok isi ini guys, cukup-cukup lemak guys. Cukup-cukup lemak, kita tengok isi dia. Dengan dia cukup-cukup masak guys. Cukup-cukup masak bagi kita guys. Kita akan cicah dengan sedikit kicap. Tidak ya. Oke, kita ada campur sedikit kicap dengan dia guys. Kita coba rasa dulu, jom. Wah, mana? Untuk anda yang di rumah sana, jangan lupa untuk merasa resep ini yang simple dan kita hanya guna kicap ya. Teruskan. Oke guys, sekarang berada di depan saya adalah telinga babi guys. Telinga babi adalah bahagian yang cukup popular guys. Memang disukai ramai untuk masyarakat ya itu sendiri guys. Jadi kita akan cuba merasa sebagian telinga dia yang sudah kalau kita potong guys. Jadi kita warna bagian gini. Ini adalah telinga babi guys. Oh, dengan bunyi kerup-kerupnya guys. Ada boleh rasa ya. Untuk saya sendiri sini merasai bunyi kerup-kerup itu sendiri guys. Stay tune untuk video kita. Zoom. Oke guys, sekarang kita menunggu bagian otak dia untuk masak guys. Lepas itu kita akan cuba dulu macam mana rasa dia guys. Oke, jangan lupa untuk teruskan menyaksikan video kita guys. Oke, jom sampai tok dia, ngguai. Kapek ni. Nah, pergi bos. Ini. Ah? Pindah. Mana bujang? Oh. Oke. Bujang. Orang bujang. Dia tetek. Buka aja. Dia pertama. Ngambil itu ya. Cuma. Ya.
Jadi untek lah. Ya, nama gak cilu kira. Tahu-tahu merah. Ikan merah kuat. Nice. Merah. Banyak ini. Banyak eh. Kamu lah. Tua. Tahu. Ya. Negara aku pakai itu. Bagian ini dok. Kau buat deh. Tulang. Bakat tulang. Ini orang dia nak mesti dia mau minum. Cai cacu, cai cacu. Ya boleh ya. Apa kamu balik eh?